Black Panther. Black Panther. Ni dia punya leader. Oh, ramai depan. Ayat dia kami. Penuh banget, right? Cepat sekali. Cuma, right? Kalau nak tahu, tanya tanya Abang Zed. Tanya Abang Yusepek. Haa, kat LC Catering. Asalnya di situ. Asal situ. Semua budak pakai scrambler. Asal dia semua? Haa, asal Black Panther. Nanti, nanti. Jadi, asalnya dekat situ. Ada satu buat, satu grab burger. Kita pot dekat LC Catering tu, dekat Caltech tu. Masa tu tahun tak silap tahun 81 lah. 81. Jadi kita relax kat situ, semua budak-budak scramble. Sama main motocross semua zaman-zaman dulu. Masa tu race motocross dekat Pantai Lido. Track Pantai Lido. Cik Asni, arwah Cik Asni ada? Asni. Dia ada campur. Dia ada campur dengan dia yang panggil budak-budak. Apa ni, banyak dia kira macam leader lah motocross. Dia panggil budak-budak yang main motocross ni, dia kalangan budak kita juga yang main. Tu yang Ismail Priwan, Zakaria Muri, Abang Sabtu, Mani kan. Sekarang Mani tu pun dah masuk Islam apa semua, dia pun masih lagi. Dia semua orang awal. Mani tu yang main track ke? Yang main, tak ada. Dia main motocross je. Masa tu dah lama tu Mohan. Termasuk juga Abang Alim. Abang Alim 69. Dia tu Yusepet. Tu semua budak-budak Basten. Semua ada masa tu. Budak-budak Skudai, semua ada kat situ. Orang datang situ. Jadi masa tu scrambler tu macam Rail tu semua kita orang dah kenal lah masa tu. Memang semua budak-budak scrambler. Jadi selepas tu kita galih tahun 82 kita galih dekat Chen Moto. Chen Moto. Bila Chen Moto kita galih kat situ, kita dapat port kat situlah Chen Moto. Chen Moto tu kita dapat komplain, polis datang. Kemudian polis datang buat komplain apa toke Chen. Jadi kita cakap dengan Chen lah. Lepas tu tak apa, lepas tu kita bergalih, kita ngalah. Galih ke tempat Shell. Tu yang diorang cakap kita kat Shell lama. Kita duduk dekat Shell, Shell Setanggi. Bila Shell Setanggi dapat komplain daripada toke sebab apa, pam minyak, budak-budak isap rokok apa kan. Diorang gali balik semula. Gali balik semula dekat Chen. Dekat depan kedai Chen, kat situ ada kedai buah lah kat situ. Kita memang lepak malam kat situ. Jadi ceritanya tu, kita tak dapat tempat sebenarnya, komplain banyak. Jadi satu hari tu, Toke Chen beritahu lah, dia bimbang lah kedai cakap. Kita pun cakap lah, yang hotel-hotel kita ni memang kaki-kaki tegeng kan. Jumpa Toke. Toke Chen, si Chen ni, cakap kalau kita nak buat jahat, kita dah lama buat jahat. Kita bukan itu macam. Cakap dengan dia, kita jaga you punya kedai lagi. Pukul 3-4 pagi pun orang tak ada kacau you punya tempat. Sini budak motor semua baik-baik punya. Semua ada kerja punya. Jadi dia pun okey, agree, tak apalah lu duduk sini baik-baik. Jangan kacau saya punya kedai. Okey, sampai itulah channel. Bermulanya, itu lah daripada bermulanya tahun 82. Abang dah mula ramai. Scrambler ada. Lepas tu dah kehadiran motor-motor Jepang ni datang lah. Jepang. Lepas tu Jepang timbul pula LC, MBX, RS, semua macam tu ada, jadi motorsport lah. Lepas tu 82. Bila dah ramai tu, kita tak ada nama lagi masa tu. Jadi pada masa tu abang ambil keputusan, kita nak ambil nak buat satu logo lah. Nak buat satu logo, kemudian nak bagi nama lah. Jadi kita pun dah pakat-pakat. Kita dah tanya-tanya kawan-kawan siapa ada daya kreatif kan untuk bagi nama dengan logo. Jadi kita buka, benda tu pun tak ada sambutan. Jadi tak ada benda yang tak boleh pandai design apa kan. Jadi abang salah satunya lah yang sebab apa, abang masa tu memang orang yang lama, orang yang terawal. Jadi abang
mengasaskan satu kumpulan lah, Black Panther, diberi nama Black Panther. Berdasarkan abang suka masa tu, cara kebetulan lah, suka harimau kumbang lah, hitam kan, bergerak pada waktu malam kan. Jadi abang create lambang tu. Lambang tu sampai sekarang pun kalau kita buka muka harimau, tak ada jumpa gambar Black Panther ni dalam komputer. Tak ada jumpa. Sebab tu create sendiri punya. Ha. Jadi kalau gua gambar pun gambar lain, macam JDT punya tu. Tapi logo kita memang tak ada dalam komputer. Sebab kita create gitu. Jadi abang createkan tu, lukiskan. Banyaklah buat design perubahan pada tu sampai puas hati. Bawa abang terbitkan di tu, lepas tu abang beli gelaran Black Panther. Okay, yang masa puncanya tu, pada awal tu gulungan-gulungan scrambler lah. Kalau scrambler tu adalah dalam setiap malam lah, kita ada duduk-duduk lepak-lepak kan dekat gerai burger Caltech tu, dalam 20 lebih orang lah. Kadang daripada segenap Johor Bahru penjuru, kadang daripada Batu Lima, Kempas, semua datang lah. Kadang apa ni, macam rider-rider ni yang banyakkan tu, kita yang main scrambler, sekadar main scrambler cantik-cantik buat. Ingat tak scrambler dulu jet belakang ternaik? Tu zaman-zaman kita awal dulu lah, tahun 80, 81, 82 tu lah. Jadi masa tu kita dah, bila berpindah di sana, kita dah makin beramai. Lebih kurang dalam 3-40 orang lah. 3-40 orang, ahli kita dah mula ramai. Jadi masa tu lah baru bergerak motor-motor Jepang lah. Jepang, RS, RSK. Tu bermain pada motor yang bangsa tu tak ada liquid cool lagi. Masa tu Daytona 400, GT, Daytona Yamaha, Daytona 400, GT250, GPZ. Jadi kalangan-kalangan situ, yang kawan-kawan yang situ masa tu, kebanyakan yang jadinya cerita Black Panther ni besar sebab masa tu kita anak-anak muda, kawan-kawan kita datang daripada Aitam, daripada Batu Pahat, daripada Muar. Wak Eng tu daripada Muar. Isa semua tu. Tu memang daripada Muar. Tok daripada Pontian, Najir daripada Pekan Enam. Memang daripada asal datang cari rezeki di Johor Bahru. Ada yang daripada Benut. Dia datang sini duduk rumah sewa bujang. Ingat tak kawan-kawan ramai duduk kat kampung Melayu tu kan? Semua kalangan-kalangan yang kerja di Singapura, yang kerja di sini sebagai buruh kan. Jadi majoriti yang jadi skop Black Panther ni besar dalam Johor Bahru adalah kerana masa zaman muda dia orang merantau ke Johor. Jadi dia orang duduk rumah sewa. Rumah sewa yang popular tu di kampung Melayu dengan kampung Setanggil lah, rumah Wak Eng. Yang dikatakan rumah hantu. Wak Eng yang kerja Shell. Wak Eng. Masa tu ada Otai, apa tu, Abang Amin kan, pekerja-pekerja Shell lah. Lalu kadang-kadang kita memang mesra dengan dia orang lah, orang tua lah dia tu. Maknanya Shell dah buka dulu lah. Shell dah buka. Lepas tu kita boleh lepas situ, lepas tu dapat protes. Lepas tu kita balik pada depan Shell, depan Chen Motor lah. Shell tu sebenarnya tak berapa lama. Shell tu tak berapa lama. Jadi yang lama tu dekat Chen Motor lah, lama. Dekat situ lah. Jadi perjalanan tu memang adik-beradik tu memang seluruh Johor tu datang berhijrah, bekerja. Malam lepak-lepak lah. Jadi itu yang ramai daripada situ. Kemudian daripada situ pula pecahannya tu dekat Kuala Lumpur. Bila tahun 82 kita dah tubuhkan satu kelab, kita dah mula bergiat dalam perlumbaan. Bermula daripada 81, bermula daripada motocross, scrambler, Zakar Abang Zek, Zakaria Muri, Ismail Kliwon, semua tu ada 2-3 nama lah yang tu. Jadi bila dah bergerak motocross, lepas tu kita bergalih pula kepada motorsport. Pertama sekali kita jejak kaki di Batu Tiga, Shah Alam. Ramai gulungan Black Panther tahun 83 bergiat sepenuhnya dekat track Batu Tiga, Shah Alam. Jadi semua ambil lesen dekat sana.
Jadi kita rider Black Panther lah yang teramai lah masa tu. Masa tu pakai RSK, LC dah mula masuk, MBX dah semua masuk kan. Jadi kita orang pakai jenama-jenama tu lah. Yamaha, RS, RSK, Jepang pun ada buat race kan. TRS, ada buat race, motorsport lah, sport 125 lah. Jadi buat pergi sana, kita pergi KL, daftar club membership. Kita ada lesen sendiri, budak-budak Panther yang banyak lah. Selain daripada lesen-lesen motocross, AAM, kita memang dah diterapkan berlumba lah. Masa itulah kita bila dah tubuhkan Black Panther ni, kita tak ada yuran dulu. Pandai-pandai lah, salah satunya abang terpaksa buat cari duit dana. Cari duit dana tu jual baju. Sampai sekarang tu PL pun masih jual baju lagi. Dah 40 tahun masih bergiat jual baju lagi untuk kemudahan, untuk bantu kebajikan Black Panther lah. Dulu kita kebajikan kita sebab apa, adik-beradik banyak pergi track. Jadi pergi track, kita tak ada dana. Masa tu gaji semua kecil-kecil. Kita jual baju pun masa tu, kalau sekarang RM7.80 kan, RM50, RM60. Sekarang dulu nak jual baju RM10, RM12. Paling mahal RM15 kan. Mana nak kumpul duit. Ada tak ada tu lah. Nasi nakal kan. Tapi auzubillah bismillah lah. Kalau sama lah, jangan buat ulang lagi lah. Sampai kita buat res haram lah. Lepas ni macam mana dia boleh sampai lemah lah. Jadi masa tu kita banyak ahli kita Black Panther ni, banyak yang berpendapatan kecil lah. Banyak kan kaki tangan kerjaan, cabasan, asam custom. Banyak ke anggota-anggota kerajaan lah. Marine, banyak anggota Marine, Majlis Bandaraya. Banyak lah kaki tangan kerajaan lah, JKR apa semua yang ada berpusat di Johor Bahru lah. Kemudian kami cari sumber kewangan tu dengan menjual berbagai-bagai cenderamata lah. Untuk kita buatkan satu tabung, sebab kita dah kenal adik-adik kita ni memang cenderung pada perlumbaan. Jadi masa tu perlumbaan yang ada track dekat Batu Tiga saja. Jadi kita tak ada sumber untuk support adik-adik kita yang ramai ni nak pergi Batu Tiga. Yang mana nak pergi motocross. Jadi dua kategori motocross dengan motorsport tu memang dah dia semula jadi terap. Sama-sama terap, sama-sama naik masa tu. Johor Circuit belum siap lagi masa tu, tahun 86. Masa tu kita dah bergiat 83 di Shah Alam dulu. Shah Alam Batu 3, Shah Alam Paradise. Johor Circuit ni dah tahun 90-an lah? 80-an. 80-an? 80-an. Jadi kita kumpul duit, lah tu masa tu tabung pun tak banyak lah. Tapi kita nak lepaskan duit. Kita setiap kali kita dah try, kita dah ride motor-motor lumba nak pergi Shah Alam, bayangkan lah. Motor dah bikin, dah cun-cun, dah cantik-cantik, mesin semua dah set up, dah power. Tiba Shah Alam motor lembik. Berapa ratus kilometer kan. Jadi kita dah berfikir. Yang hutang kewangan tadi kita, lepas kita dapat sumber kewangan tu, kita bayarlah train. Jadi ada buah fikiran untuk train kereta api. Kita berapa biji masa tu dalam di Shah Alam dalam 7 biji, 6-7 biji lah masa tu. Termasuklah kita rider-rider Black Panther ni yang daripada Johor ni memang tersenarai lah nama budak kita, memang ada dekat Batu Tiga lah Shah Alam. Seperti Daud Nawi, Arwah Nordin. Dulu dia main Suzuki. Masa awalnya dia main RS di Batu Tiga. Dia main RS sama itu RS Motor Cup pun dia ada main. Suzuki lah, Suzuki Best kan. Kemudian dia main Suzuki Best. Semasa tu dia belum jadi rider lagi. Oh. Dia cuma rider Black Panther saja. Asal Black Panther. Jadi kita pergi, ada duit sikit, dana usaha kita cari duit pelbagai cara lah. Kita dapatkan duit daripada apa, sumber jualan cenderamata apa. Jadi kita bawa duit tu satu tahun sampai 3 kali race kita pergi. Dia 4 kali kita tak sanggup. 3 kali race dan tahun 83-84. Jadi duit tu lah kita gunakan.
Macam itu je kos berapa bang? Itu kos kali kita naiklah. Ha, kos batu tiga tambang apa semua dengan kita punya kadang apa tu dekat sana kadang kita yalah macam makan tu kadang ada jugalah kita gunakan duit tabung memanglah kita pakailah duit tabung tu. Kita aku tak tahu tak apa ingat sangatlah kos dia tu memang kita pun duit tak banyak kan masa tu. Ha? Ada ribu lah sekali naik dengan duit train. Ha, duit train kan. Jadi kita tak ada sumber sebenarnya. Jadi bila pergi ke sana kita ni dah tak ada penginapan. Kita numpang. Numpang kat rumah-rumah kawan, ada masa tu memang kita daif lah kita. Siapa Raider Melayu pada masa tu Batu Tiga memang tak ada sponsor. Memang tak ada sponsor. Kita kita memang terpinggir. Kita terpinggir. Masa tu sponsor sebesar besar tak ada. Mengharapkan sponsor-sponsor daripada Bonsu, Yamaha, Kawasaki. Sponsor-sponsor minyak tak ada lagi, tak ada terbit ataupun sponsor-sponsor yang ada kedai-kedai persendirian. Salah satunya saya pun ada sponsor dulu Automatic sama Aheng. Automatic Alai sama Universal dengan Pandan Aheng apa rosak semua dia bikin apa semulalah. Jadi kita pergi ke sana tu dekat Batu Tiga tu kita menginap. Masa pada awal tu kita berkenalan dengan budak KL. Jadi budak KL ni dia dah tahu memang budak Johor tu memang ada budak KL pun ada dekat sini hijrah. Jadi dari hijrah dia orang kenal-kenal ambil masuk serahkan dalam Black Panther. Itu yang jadinya Black Panther di KL lebih kurang dalam 50 orang. Ha, di budak KL. Ha. 50 orang. Ha. Masa tu pernahlah berlawan dengan masa lawan 125. Pernahlah sekali dengan berlawan dengan yang saya sendirilah, yang saya Nordin Kamis, apa tu Daud Nawi, Ajis Topeng, Sahak Lakin. Ada lagi Sahak Lakin. Sahak Lakin tu ada lagi berapa orang lagi lah yang masa tu kita memang anti lah fight dengan ini Bonsu Yamaha kan. Salah satunya Tan Seng Koi kan, Tan Seng Koi, Wawai Pang, tu salah satu semua je barisan kita lah tahun awal tahun 80-an. Wawai Pang asal racer dan dia buat company exhaust semua apa. Dia ada kedai apa, Tan Seng Koi semualah. Semua sama satu baris. Dia pun daripada bawah. Dia pun daripada bawah. Sama-sama tahun 83, 84, 85, 86 seterusnya lah. Tempat dia orang lah. Kat rumah bersanggar rumah dia orang. Makan minum semua dia orang taja semua apa lah. Memang masa tu race memang kita satu gelanggang lah. Berlumba dengan Coket Vang. Wawai Pang, Tan Seng Koi, Clayton Santoni, Pirtam, semua tu nama-nama legend lah. Jadi kita memang race masa tu ready lama lah. Jadi kita pun masa tu race tahun 83, 84, 85 Johor, ayanda almarhum Sultan Johor memang dia kaki motor. Jadi dia sungguh minat dengan motor. Dia buka gelanggang satu Pasir Gudang. Pasir Gudang. Barulah tu lah apa Pasir Gudang 86. Kita buka. Masa tu salah satunya kita punya penaung lah. Dia kata penaung Black Panther. Itu yang berhormat Datuk Khalil lah. Dia yang banyak motivasi kita lah. Kita banyak berjasa. Dia banyak. Ya, Ketua Polis Johor. Dia banyak berjasa dengan budak-budak motor. Bukan saja Black Panther, tapi kumpulan-kumpulan lain. Dia banyak berjasa, beri nasihat, teguran. Jadi dia banyak. Anggota-anggota dia tu kalangan trafik pun banyak kawan-kawan kita. Jadi kita banyaklah ajak adik-beradik yang lain ni supaya berlumba di track. Tak galakkan lagi dari Saram lagi. Lepas-lepas tu sudahlah, tak terlalu berbahaya kan dari Saram. Jadi galakkan tahun 86 ayah anda buat satu track untuk anak Johor
kita bermula lah di sana tahun 86. Jadi satunya penaung kita tu Dato' Khalil, banyaklah pengusahanya yang memberi motivasi lah pada mat-mat motor ni lah. Dulu mat motor lah, brother motor. Itu itu memang awalnya tu. Jadi tak, dia sendiri cakap dengan KP, dia cakap dengan suara nada dia yang garau tu kan, kita masih ingat lagi, memang masih ingat. Aku nak anak jati Johor, aku main dalam track ni, resmikan track ni. Dia suruh panggil dengan suara garau dia.